dalam rangka memeriahkan pergantian tahun. Nah, kita tahu Jakarta Utara selalu identik dengan laut, identik dengan nelayan, identik dengan ikan. Kemudian saya pikir kenapa tidak kita lakukan sebuah aktivitas yang memang biasa dilakukan oleh masyarakat. Ya bakar ikan misalnya. Bakar ikan adalah aktivitas yang sehari-hari dilakukan oleh masyarakat. Maka kita adakan lomba bakar ikan laut. Nah, ikan yang dibakar di sini adalah ikan laut. Nah, karena kita tadi adalah pesisir. Nah, di samping itu, kegiatan ini juga punya satu tujuan dalam rangka kita mengajak masyarakat atau mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa perlunya kita konsumsi ikan. Ya, Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain dalam konsumsi. Jadi ya, ini semacam kampanye karena memang ada gerakan dari pemerintah dan gerakan rumah. Jadi ini kita sekaligus kampanye masyarakat kita juga melakukan. Jadi acara ini memang murni ide dari masyarakat, kemudian kita tabung, kemudian kita kolaborasikan dengan semua pihak, lalu kita adakan bersama dengan masyarakat. Pesertanya dari mana aja? Pesertanya ini adalah masyarakat yang direpresentasikan oleh RW. Di Jakarta Utara ini ada 449 RW, jadi seluruhnya mereka ikut. Bahkan ditambah juga ada komponen masyarakat lain seperti LMK, MKDM, kemudian mungkin kelompok ibu-ibu, sehingga jumlahnya di atas 500 peserta. Setiap kelompok itu at least 10 orang. Jadi maka kita perkirakan ini tidak kurang dari 5.000 orang yang ikut berpartisipasi dalam aktivitas lomba membakar ikan laut. Iya, kita memang daftarkan ya ke MURI dan mereka sedang verifikasi. Ya mungkin kalau belum ada yang sejumlah itu, ya mungkin akan dicatat oleh MURI rekor lomba bakar ikan laut dengan jumlah terbanyak. Iya, baru pertama ini memang kita apa ya, macam spontanitas ya, karena Pak Gubernur juga berharap malam tahun baru itu diisi dengan aktivitas yang langsung menyentuh oleh masyarakat. Maka kita di Jakarta Utara tadi melihat poin tadi kan, poin ikan dan poin aktivitas makan ikan itu sesuatu yang memang semacam sehari-hari dilakukan oleh masyarakat. Dan ternyata di luar dugaan ini mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat. Masyarakat dari semua kalangan, mereka berubah-ubah ke sini. Dan di sini juga kita tidak hanya lomba bakar ikan, tapi juga kita tampilkan juga kita berharap ini semua bisa mendapat kegembiraan sekaligus ini ajang silaturahmi karena bertemu dari seluruh RW yang ada di Jakarta Utara di sini ini luar biasa. Kita juga belum pernah berpikir ternyata forum seperti ini, aktivitas seperti ini bisa menjadi forum ketemunya seluruh RW, seluruh RT di sini. Nah, kita tahu Pak RW itu adalah sehari-hari mereka mengurusi masyarakat yang memang harus kita kerjasama. Ya, kita lihat ya. Kalau memang masyarakat nanti melihat ini sesuatu yang menarik, mengapa tidak? Ini kan saya pikir tempatnya juga mendukung ya, di tepi danau ya, kemudian aktivitas makan ikan ini kan cocok gitu, jadi sesuai dengan lingkungannya. Saya pikir memang mungkin ke depan akan kita agendakan secara rutin. Terima kasih.
Ya, ini nanti jam 00 juga nanti akan ada kembang api. Yang menarik ya, kembang api ini muncul dari tengah-tengah danau. Kemudian nanti ada tulisan ya, selamat baru. Ya, yang penting kan meriah, bukan soal berapanya yang penting meriah dan keikutsertaan seluruh masyarakat itu yang menariknya bahwa ini betul-betul dari oleh dan untuk masyarakat. Kita berharap dengan begitu pertama masyarakat ini kan akan punya rasa memiliki kotanya. Ya, saya berharap lingkungan ini, danau ini bisa sama-sama oleh masyarakat kita miliki, kita rawat bersama. Tapi juga aktivitas semacam ini adalah menunjukkan bahwa masyarakat juga bisa diajak kerjasama. Intinya kita cuma lempar ide, kita respon.